saya kan. Saat rubuh pagar kemarin posisinya di mana? Di bawah. Di depan pagar itu. Pada saat rubuh kalian bikin apa? Di bawah tidur. Tidur di situ? Iya. Terus? Pada saat kejadian kalian lagi praktek pramuka kah atau apa? Materi kah? Materi pramuka. Terus? Langsung tertimpa dari belakang. Iya, kerja tugas. Kerja tugas di situ. Terus tiba-tiba ambruk dari belakang. Nah, pada saat ambruk itu berapa orang yang tertimpa? 6 orang. Semua dibawa ke rumah sakit. Iya. Itu satu kelompok nih kalau gimana? Iya, satu kelompok. Satu kelompok itu. Bagaimana, Nak? Pemda yang tanggung, Pak Bupati saya, anggota dewan semua yang tanggung biaya perawatan. Jangan dikeluar sebelum sembuh itu. Saya kerja juga ya. Iya. Saya sudah sampaikan tadi, saya sediakan juga perintahnya Pak Bupati karena Pak Bupati ada di luar daerah. Pengobatan, perawatan sampai biaya perawatan selama di sini itu tinggal pemerintah daerah. Saya sudah sampaikan jangan keluar sebelum betul-betul sembuh.